winner-winner chicken dinner walaupun memang sisa 2 atau bahkan sisa 1, kalian masih besar juga untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan kita bakal interview sama tim Red Aliens. Let's go. Gas, halo. Eh, halo, apa kabar? Lah, gue mesti nanya lo. Lo, apa kabar? Ya gimana, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi lo yang nanya gue. Gas, chicken dengan dua orang, Gas. Ilmu apa yang lo pakai, Gas? Ilmunya jangan ngeremehin gue. Jangan, lebih tepatnya jangan ngeremehin lawan lo siapa. Oke, ngeri banget lo ya. Makin kesini makin ngeri ya. Terus, Gas, performa Bigetron Red Aliens lagi naik turun, Gas. Sebenarnya ada apa nih? Karena kita masih remaja, jadi kita mungkin masih labil kayaknya. Jadi, gitu deh. Masih labil ya? Labil. Tapi ada keyakinan nggak? Ada keyakinan nggak lo buat bakal jadi juara ini? Soalnya pas lihat performa BTR naik turun, orang jadi ragu nih. Gimana, Gas? Kira-kira, Gas? Buat keyakinan sih, gue yakin sih karena kita lakukan evaluasi juga, kita refleksi juga, kita lihat kesalahan kita apa aja gitu loh, supaya di hari-hari berikutnya, di match berikutnya kita udah siap gitu loh. Okay. Terus, Gas, gue mau nanya lo nih, lo udah ngikutin dari PMPL season 1, season 2, bahkan season 3 sekarang, perkembangan tim-tim lawan, Gas, kayak gimana sih, Gas, menurut lo, Gas, di Indonesia ini, tim-tim Indo? Perkembangan tim-tim Indo sih, untuk PMPL sekarang sih apa ya, kayak banyak banget pendatang baru gitu loh, kayak gak bisa kita ngeremehin mereka semua, karena mereka tuh skillnya tuh udah setara semua gitu loh, dan menurut gue, gila, berkembangnya sih sangat pesat banget sih, gokil. Terus, pesan-pesan untuk fans lo, Gas, yang gimana performa Bigetron naik turun, yakinin mereka, Gas? Apa ya? Jancu! Oke, dikasih semangat juga, Gas, ke tim lain, Gas, boleh, Gas? Thank you. Oke, okay, guys, thank you, Gas, good luck!